Pagi ini aku menyempatkan diri untuk pergi ke salon. Ini aku mau ke salon, aku mau keramas di salon. Soalnya tadi kan habis olahraga, keringetan. Dan emang ini aku waktunya aku ke salon cuci rambut. Kalau aku cuci rambut sendiri itu susah keringnya, rambutnya panjang dan tebel banget. Oke, ikutin terus ya. Saat ini aku hanya ingin mencuci rambutku karena aku memiliki kesulitan untuk mengeringkan rambutku kalau aku melakukannya sendiri. Aku memiliki rambut yang panjang dan tebal. Saya punya mobil Velfire, Mercy, sama Pajero, sama RV. Alasan saya kenapa saya memilih mobil warna putih, karena menurut saya warna putih itu lebih elegan ya, lebih mewah. Mau saya pakai pada malam hari, siang hari, tetap lebih menonjol. Kebetulan saya mau beli mobil warna kuning, dari Porsche sama Range Rover warna putih saja. Kebetulan itu dari hobi suami saya dan saya sendiri juga suka, jadi sama-sama suka, jadi ya saya beli, suami saya beli Harley. Di tengah kesibukanku, aku selalu menyempatkan diri untuk rehat sejenak. Dengan adanya momen Piala Dunia, aku memilih untuk nobar dengan karyawan-karyawanku. Aku booking satu kafe khusus agar lebih private.
Yeay, akhirnya negara yang aku dukung malam ini menang. Itu berarti aku yang menang dari teman-temanku. Lady suaranya smart ya, baik, sama tim kita bisa kerjasama dengan baik. Jadi semuanya bisa sejahtera ke depan. Untuk kategori kita penjualan seperti kayak krim-krim ini, kita semuanya sejahtera aja seperti itu. Untuk halal bihalal kali ini kita 1 tahun sekali pertemuan. Ya, untuk kedepannya semoga untuk bekerja sama ini Book Ladies lebih lebih semangat agar semua tim yang kita bina sejak beberapa tahun lalu sampai ke depan bisa sukses semua. Karena kita bekerja di sini, sistemnya kan seperti kita penjualan online saja. Pakai dress ini karena temanya dia kan bilangnya nude. Jadi saya mikirnya sih pasti warnanya yang kalem-kalem. Jadi karena halal bihalal, jadi saya pilihnya pakai kaftan gini aja sih. Disamain aja warna abu-abu sama tasnya warna abu. Gitu aja. Kalau Gladys sudah lama banget sih, mungkin udah lebih dari 10 tahun. Dia baik banget, ramah. Selalu ingat sama temen-temennya. Kelebihannya dia itu pekerja keras. Dia suka kerja orangnya. Jadi dia orangnya percaya diri, jadi dia selalu bekerja. Hobinya sih seperti itu. Dia patut dicontoh sih sama kita-kita. Karena dia emang orangnya pekerja keras. Jadi kita nih yang jadi teman-temannya dia tuh termotivasi kan. Harapannya makin sukses. Pokoknya makin sukses dalam segala hal. Kecantikan, kemewahan, dan kesuksesan adalah hal yang diinginkan setiap wanita. Tidak semua orang terlahir dengan kecantikan yang sempurna dan kemewahan. Aku cantik, tapi tidak terlahir dalam gelimang harta. Keras, keinginan yang kuat, cinta, dan dukungan keluarga, serta menghargai orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk aku, membuat aku berada pada titik ini, yaitu kemewahan yang hakiki. Inilah aku, Gladys, Surabaya Socialite.